gara-gara kalah speed. Terus beberapa Pokemon yang Radial itu udah bisa nyerang, jadi Mega Rayquaza nya langsung bisa ngelepasin anger gitu. Jadi oke cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server 60 ya. Ada server 60 dan kita bakal ngelihat pertandingan ya, pertandingan top-top global ya cuy. Aku tadi ngelihat-lihat di CSA dan ternyata ada di mana namanya Amazing Battle. Amazing Battle tuh namanya apa ya? Lupa aku cuy. Wait. Amazing Battle ini ya, di Battle Intelligence ini cuy, yang Amazing Battle ya, highlight lah ya, highlight. Mungkin kalau kalian di PvP Arena itu namanya highlight ya. Tadi aku scroll-scroll di sini, aku lihat-lihat, aku pertama lihat Luo Yi kan, karena aku Luo Yi kalah gitu. Luo Yi ini yang di server 21 aku ya. Temanku di server 21. Nah, ini cuy, ada si Genesis itu lawan si Raridiel men ya. Genesis lawan Raridiel. Nah, Raridiel ini bisa dibilang top 3 lah ya, bisa dibilang kalau di global itu dia top 3 mungkin. Tapi kita coba ini dulu. Kita coba pastikan di sini dia main atau enggak gitu yang di unlimited ya. Wow. Dia ada di ranking 8 ya. Dia ada di ranking 8. Ini kalau kalian lihat yang spesial itu cuman sampai ranking 7 ya. Ada si siapa nih? Tam Soledad Suya, si MOBA Genesis Platano Shadow Yujimin. Oke. Mr. Platano, aduh nggak bisa lihat line up-nya ya. Oke, langsung aja deh, langsung aja kita lihat ya. Raridiel, kalau untuk CP kayaknya dia ranking 3, ada di bawahnya itu ya, di bawahnya si siapa Shadow. Cuman waktu aku lihat lagi ini cuy, waktu aku lihat lagi di highlight ini ya, highlight CSA, highlight CSA aku, Raridiel itu CP-nya di sini 4.800.000 ya. Sorry, ini Genesis ya. Genesis 4.800.000. Sedangkan si Raridiel cuman 4,1 juta. Ini karena ini 4,3 juta ya. Kalau misalkan ya, misalkan Raridiel itu line up pertamanya ini, line up pertamanya itu diganti sama misalkan ya Mewtwo sama Diancie, atau mungkin Diancie sama Darkrai, ini kayaknya dia Raridiel udah nyampe tembus 5 juta mungkin ya. Mungkin udah tembus 5 juta deh ya. Kayaknya udah tembus 5 juta karena ini kalian lihat dua Pokemon ini itu nggak dibuil ya. Ada Lugia bintang 8, ini mungkin dia cuman ngebuil buat apa, nggak tahu, buat speed ya mungkin. Karena pasangannya sama Ho-Oh kan, Ho-Oh itu juga build speed gitu kan. Jadi kan speed sama speed gitu. Ini 20%, ini 10%, 30%. Mega Ray sama Dialga-nya udah langsung dapat ke buff speed ya di awal. Sedangkan si Genesis ini di line up keduanya itu nggak dibuil ya, nggak dibuil ini cuma masih legendary semua ya. Ya dibuil sih, dibuil, tapi nggak mentok kayak line up pertama. Kalau kalian lihat di Raridiel, dia line up pertama sama line up kedua itu ada lebih dari 4 Pokemon ya yang dibuil gitu. Jadi dia udah ngebuil sekitar 9 Pokemon gitu cuy. Jadi inilah ya pentingnya kalian ngebuil Pokemon juga di untuk tim kedua. Jadi kalau misal Pokemon kalian itu udah maksimal semua gitu, atau kalian itu udah di late game ya, pokoknya udah level 95 ke atas, nah itu tuh kalian udah harus mikirin tim kedua kalian sih. Menurutku siklusnya sih kayak gitu ya. Oke, langsung kita coba cek detail ya. Langsung kita tonton gitu cuy. Genesis lawan si Raridiel gitu. Kalahnya di mana Genesis ya? Kenapa dengan CP 4,8 juta sedangkan Raridiel itu 4,1 sama 4,3 ya line up-nya, si Genesis bisa kalah ya? Oke, pertama Genesis menang ya. Speed-nya menang cuy ya. Speed-nya Genesis menang. Dilihat dari segi CP pun itu udah kelihatan ya. Dari segi CP itu udah kelihatan, dan Genesis ini sama sekali nggak pakai buff speed ya, sedangkan si Raridiel juga sama sekali nggak pakai buff speed untuk line up pertamanya gitu ya, tim satunya. Tapi nanti kalau kita udah masuk ke tim keduanya, si Raridiel dapat buff 30% ya di ronde pertama dan ronde kedua cuy. Dan akan diperpanjang lagi itu kalau misalkan Lugianya ulti ya. Jadi Lugia itu cuma ngebuff speed selama 2 ronde doang ya, kalau bintang 8 ya, selama 2 ronde, di ronde 1 sama ronde 2.
dan hanya untuk Pokemon Flying ya, sedangkan ultinya itu untuk semua. Jadi semua tim akan ke buff speed ya 20%. Tapi syaratnya Lugia harus ulti. Nah, itu tuh sulitnya tuh. Biasanya soalnya Lugia kalau enggak diterbangin itu dia bakal diisep sama Mewtwo ya, nah kan. Di ronde keduanya Genesis kalah speed ya. Genesisnya kalah speed karena emang si Raridiel itu pakai Ho-Oh sama Dialga ya. Tapi dia nggak pakai Suicune ya. Cuman biasanya ya Raridiel kalau di PvP arena itu pakai Suicune. Jadi dia sumpah ngincer speed banget kalau di unlimited match ya yang PvP arena. Oke, nice. Langsung hilang ya. Langsung hilang. Ternyata gara-gara kalah speed. Gara-gara kalah speed terus beberapa Pokemonnya Raridiel itu udah bisa nyerang. Jadi Mega Rayquaza nya langsung bisa ngelepasin Anger gitu. Jadi Anger-nya Mega Rayquaza itu ke-trigger ketika ada, kalau nggak salah ya, ini 3 Pokemon kita yang nyerang, itu biasanya Anger-nya langsung aktif deh si Mega Rayquaza-nya ya. Oke. Nice, ini Dialganya ya, Dialganya tapi nyerang Pokemon yang udah kena S sih, yang udah jadi S. Jadi enggak, tapi Dialganya juga mati loh. Dialganya Raridiel juga mati loh. Cuman kalau misal nanti Mega Ray-nya turun dan langsung ulti di Dialga, udah deh Genesis tamat ya, karena line up keduanya itu enggak terlalu maksimal gitu ya, kurang maksimal gitu. Kalian bisa lihat dari segi CP-nya tadi. Walaupun ada Zekrom bintang 12, ada siapa lagi tadi? Nanti kita lihat ya, abis ini cu. Kita lihat abis ini nih. Set Lugianya 420.000, nice. Apalagi Raridiel di line up pertamanya bentar. Ini line up keduanya kan ya. Ini line up keduanya si Raridiel, cuy. Sedangkan si Genesis itu masih line up pertama. Oh ya, benar. Raridiel udah line up kedua, si Genesis itu masih line up pertama, cuy. Masih tim 1 ya. Masih tim 1. Oke. Okay. Nice, rata deh itu. Giratina sama Hoopanya itu pasti rata deh. Kena Mega Ray kecuali, tapi Giratinanya si Genesis itu tebel banget ya. Kita lihat rata atau enggak. 4 juta, 5 juta, 9 juta. Oke. Okay. Kalian lihat cuy, Giratina yang masih sisa setengah. Di ulti sama Mega Rayquaza 9 juta itu katakanlah satu Pokemon berarti 4,5 juta ya. 4,5 itu dia masih sisa setengah dong Giratinanya. Oke, Kyurem-nya masih pakai Snowflake. Snowflake-nya Kyurem masih sisa berapa tuh? Gak kelihatan tadi. Mungkin masih sisa satu sih. Sedangkan si Raridiel, Kyurem-nya itu Snowflake-nya masih ada 3. Masih aman banget ya. Walaupun dipukul sama Kyurem ini gak bakal hilang tuh. Nah, Snowflake-nya Kyurem-nya udah habis ya. Snowflake Kyurem-nya si Genesis itu udah habis cuy. Kalian lihat, sama sekali gak ada ikon Snowflake ya di atas kepalanya si Kyurem. Nice. Tidak ada. Dah langsung mati, tinggal si Giratina. Ini Giratina emang tebel banget sih. Nice. Mati dan nih. Giratina emang tebel banget, cuy. Set Mega Ray. Wah, memang ya, speed itu akan berubah. Memang Mega Ray itu cocoknya sama speed deh. Sumpah kalau Mega Ray nggak digabungin sama speed itu agak kurang sih. Ya, Mega Ray, tapi di line up-nya ya, di line up-nya nggak cuman Mega Ray-nya doang. Walaupun Mega Ray-nya sendiri itu memang butuh banget sama speed ya. Butuh banget sama yang namanya speed. Tapi kalau dia di dalam line up ya, di dalam line up atau 6 versus 6 atau 4 versus 4 lah sama aja ya. Pokoknya lebih dari satu pertandingan, lebih dari satu versus satu itu timnya juga butuh speed ya, timnya juga butuh speed. Biar apa? Mega Rayquaza-nya itu cepet ngeluarin Anger cuy. Kalau misal walaupun Mega Rayquaza-nya menang speed ya, kayak punya aku gitu ya, kayak punya aku. Walaupun Mega Rayquaza aku menang speed gitu, tapi ketika Pokemonku itu kalah sama semua Pokemon lawan, ya cuman Mega Rayquaza doang ya bisa nyekil dua sekali.
Abis itu sebelum apa namanya, sebelum dia ngelepasin Anger untuk sembunyi ke awan, itu udah diincer dulu sama Pokemon musuh gitu cuy. Paling nggak ada 3 Pokemon kalian yang speednya itu kenceng ya, biar Mega Rayquaza-nya bisa ngeluarin Anger lebih cepat. Apalagi kalau sama Dialga ya, Dialga kan bisa ngasih time speed kan, bisa ngasih time speed, itu bakal ngebantu banget sumpah, bakal ngebantu banget. Oke, line up 2-nya nggak butuh waktu lama ya si Raridiel untuk menghabiskan Genesis. Tapi GG si Genesis ya, bisa ngebunuh hampir semua Pokemon-nya si Raridiel ya. Tapi Raridiel pakai Lugia B8 tadi. Oke cuy, jadi itu ya, itu pertandingan top global itu cuy. Sumpah itu Raridiel itu mungkin peringkat 3 lah, sekitar 3, 4, 5 gitu lah. Itu masuk ke, pokoknya masuk ke top 10 global ya, itu Genesis, Raridiel, terus ada Yujimin, ada Shadow, Mr. Platano, ada siapa lagi? Siapa lagi ya, banyak kok. Ini yang di CS aku, yang kelihatan itu Yujimin, Shadow, Raridiel ya. Ada Seven, ini ada Pack Bunny juga udah 7 jutaan gila. Ini tapi 2 line up ya, 7 juta nih 2 line up, cuy. Oke, Genesis 7,7 juta. Wow, Genesis. Oh, Hip Monitor, ini Hip Monitor ngapain masuk-masuk sini? Oke, jadi itu ya cuy, itu tadi. Nah, Michel tapi masih, kalau untuk CP itu dia masih kurang ya, karena emang dia server baru nih, server 8. Oh, dia server 84 ya sekarang ya. Server 89. Oke. Jadi mungkin aku cukupin cuy videonya sampai sini cuy. Kalau kalian suka dengan videonya klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you on the next video. Salam Abas Gaming. Bye.